Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul murtada. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المقتفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-104 daripada surat-surat Al-Quran, suratul Humazah, makiyyatun wa ayatuha tis'un, yaitu surah yang bernama Al-Humazah. Diturunkan surah ini di Mekah sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, dan ayat-ayat surah ini berjumlah 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, menurut para ahli tafsir, ada yang mengatakan satu ungkapan kebencian dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang diartikan dalam bahasa kita dengan celaka. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengartikan wail itu adalah jabalun fi jahannam, nama gunung di neraka jahannam. Dan ada lagi pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahwa wail itu adalah jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka bagi tiap-tiap orang yang menggunjing dan mencela. Humazah, orang yang gibah dengan lisannya, dengan mulutnya. Sedangkan lumazah itu orang yang gibah dengan lisan atau dengan mata atau dengan hati atau dengan isyarat atau dengan tulisan. Dalam ayat yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras terhadap orang yang suka menggibah. Atau mengumpat atau menyambati kekurangan-kekurangan orang lain. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi rijalin tuqta'u juluduhum bi makarida min nar, faqultu man haula? Qala alladhina yatazayyanun." Qala thumma marartu bi jubbin muntinin muntinir rih, fasami'tu bihi aswatan syadidah,
faqultu man haula ya Jibril, qalu nisa kunna yatazayyanna bizina wa yu'tina ma la yahillu lahunna. Thumma marartu ala nisa'i wa rijal mu'allakina bi thadiyihinna, faqultu man haula ya Jibril, qala haula il hammazuna al hammazat. Akhrajahul Baihaqi. Rasulullah menceritakan di waktu beliau Isra dan Mi'raj, beliau lewat dengan sekelompok laki-laki yang mana kulit laki-laki itu diputung dengan gunting dari api neraka. Kulitnya disisili, digunting. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, alladzina yatazayyanun, itulah laki-laki yang suka berhias dengan perhiasan yang tidak dihalalkan untuk mereka, seperti memakai sutra, memakai emas, memakai sawasa. Atau memakai pakaian yang menyerupai dengan pakaian-pakaian perempuan. Pokoknya laki-laki yang berhias dengan yang tidak dihalalkan Allah, maka nantinya kulitnya akan digunting dengan gunting neraka. Kemudian Nabi kita lewat di suatu lubang yang sangat busuk baunya. Di situ ada teriakan-teriakan yang keras. Rasul pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, itulah perempuan-perempuan yang berhias. Perempuan-perempuan yang berhias dengan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam lubang yang sangat busuk baunya di dalam api neraka, dan mereka berteriak dengan suara yang keras. Perempuan-perempuan yang memakai perhiasan yang dilarang oleh agama. Umpamanya perhiasan yang membuka aurat, atau perhiasan-perhiasan yang melampau batas daripada yang halal. Dan kata Rasulullah lagi, aku lewat dengan laki dan perempuan dan laki-laki yang disiksa di dalam api neraka. Kutanyakan kepada Jibril, siapakah mereka itu? Haula'il hammazunal hammazat, itulah orang-orang yang suka menggibah daripada laki-laki dan perempuan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran tidak hanya surah ini dan ayat ini yang melarang kita melakukan ghibah itu. Sebelum-sebelumnya pun ada ayat-ayat yang melarang melakukan ghibah. Sehingga di akhir ayat ini, di akhir-akhir surah di dalam Al-Quran ini, dengan ancaman yang keras, Allah menyatakan neraka jahanam bagi tiap-tiap orang yang menggibah, orang-orang yang mengumpat itu. Lalu bagaimana ghibah yang diancam dengan ancaman yang keras itu? Apa yang dimaksud dengan menyambat orang itu? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ghibah itu antadzkura akhaka bima yakrahuhu law balagahu. Ghibah itu kamu sebut saudara engkau dengan sesuatu yang ia tidak suka andai kata dia mendengar, andai kata dia sampai beritanya. Nah, itu ghibah. Kita menyebut saudara kita yang andai kata inya dengar, inya kada katuju. Nang apakah? Sawa'un zakartahu binaqsin fi badanihi, sama ada engkau sebutkan dengan kekurangan di badannya, kita sebut kekurangan-kekurangan di badannya,
Rasulullah waktu bersama Siti Aisyah didatangi oleh seorang perempuan. Begitu perempuan tadi bulik, ujar Aisyah, rendahnya awak bini-bini itu. Nabi kita mengatakan, hai Aisyah, engkau telah menggibah dia. Hirangnya awaknya, menggibahinya. Merumpung giginya, menggibahinya. Setiap nang kekurangan dalam diri orang, kita sebut ghibah. Au nasabihi, atau keturunannya. Abahnya itu maling dulu, abahnya itu orang peminum dahulu, abahnya itu penjudi dahulu, keturunannya kita sebut ghibah. Au fi khuluqihi, atau pada budi pekertinya, akhlaknya. Itu orangnya sombong, itu orangnya penyarikan, itu orangnya penyinggungan, itu orangnya apa? Kikir, itu orangnya bakhil. Nah, kita sebut-sebut pribadi akhlaknya, maka itu pun termasuk ghibah. Au fi fi'alihi, atau pada perbuatannya. Mak, orangnya pengguring benan itu, atau gancang benannya itu makan, atau pengantukan, atau nang apa perbuatannya. Nang andai kata inya mendengar, inya kata ketujuh. Au fi qawlihi, atau pada perkataannya. Suaranya kada baik, suaranya sumbang, suaranya itu, suaranya agak, nah, umpamanya. Au fi dinihi, atau pada agamanya. Sembayangnya kada biris nih tuh, banu sembayang, banu kada. Pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan agama. Au fi duniahu, atau pada dunianya. Hatta fi saubih, sehingga pada pakaiannya. Bahan itu baju kalau cocok sama sekali makai. Kita berbisik lawan kawan kita nih, menyambat orang. Batu kada serasi yang dipakaian itu bajunya. Batu baju ketinggalan zaman itu yang dipakaian itu. Nah. Wadarihi, rumahnya. Rumahnya kita sambat. Rumahnya halus banang bamanya. Wadah batihi, dan tunggangan kendaraannya. Nah, jadi itulah definisi atau ta'rif daripada ghibah tadi. Bila mana kita menyebut hal-hal yang tadi, maka kita termasuk dalam ancaman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Para muhibbin rahimakumullah, ada yang mengatakan ghibah ini dosa besar, dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada ghibah itu dosanya besar atau kecil, pokoknya ghibah ini tobatnya lebih sulit daripada zina. Sulit tobatnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa ghibah itu ada beberapa sebab, yang kalau kita ingin meninggalkan ghibah itu, tinggalkan sebabnya. Pertama, kata beliau, sebabnya itu al-ghadab wal-hikid, marah dan dendam. Kita sarik lawan inyan itu dendam. Nah, itu penyebab yang paling mudah bagi kita untuk menggibah inyan. Karena dalam hati sudah bertunggu marah. Yang kedua, muwafaqatul ikhwan,
mencucuki, mensesuai, menyesuaikan lawan kawan-kawan. Kumpulan, dudukan, ini kawan saya nyambet orang. Yang si B nyambet orang juga, seorang nyambet orang juga, kayaknya itu gilirannya. Muwafaqatul ikhwan. Yang ketiga, al-hasad, dengki. Kalau kita dengki lawan orang, mudah kita menyambati kekurangan orang itu, pasti sudah. Kita benci, kita dengki dengan seseorang, maka mulut kita mudah untuk menyambati kelemahan-kelemahannya. Yang keempat, hubbul jah, suka kedudukan, suka kepangkatan, persaingan dalam merebut kedudukan. Misalnya B4B5, nah hendak menempati kedudukan ini, mudah menggibah orang, terutama saingan-saingannya. Yang kelima, al-la'ab wal-hazal wat-tadhik, main-main, bergaya-gaya dan bertawaan, sambil bergayaan, sambil bertawaan, itu mudah mengulu-ulu orang, mudah menyambati orang. Nah, itu antara lain penyebab yang umum daripada ghibah. Kalau kita marah dan dengki kepada orang lain, tidak ada jalan lain mengobatinya selain daripada mengingat firman Allah, mengingat hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa memaafkan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pemaaf dalam dunia, di akhirat bighairi hisab. Kalau kita ada jengkel lawan orang, ada marah lawan orang, ada dendam lawan orang, nah kita ingatkan apa firman Allah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, kalau kita maafi, kitanya di akhirat nyaman, supaya berkurang kalau bisa ampih marah dendam itu. Kalau kita menggibah orang karena mensesuaikan kawan, cari kawan yang kada ketuju menggibah orang. Kayak apa aja kita hendak ampih menggibah orang kalau kawanan ketuju menggibah. Nah, jadi kalau kita ingin menjauhi ghibah, jauhilah sebab-sebabnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, wailun likulli humazatil lumazah, neraka jahannam bagi tiap-tiap orang yang menggunjing, mencela. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malaw wa addadah, takdirnya wailun likulli alladzi jama'a malaw wa addadah, celaka neraka jahannam bagi orang-orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya, membilang-bilangnya. Orang ini ketuju mengumpulkan harta, kayaknya dihitung hartanya. Aku ada bisi harta di situ, ada di sini, ada di daerah anu, ada daerah anu. Nah, dihitung-hitung, diingat-ingat harta-hartanya itu. Ada bisi duit selama hari, kayaknya 4-5 bulan dihitungi duitnya. Ketuju menghitung duit itu. Allah mengancam, wailun. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu membuat dia kekal. Maksudnya dia mengira bahwa dengan harta itu semua masalah yang dia hadapi selesai. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang menumpuk harta dan membilang-bilangnya, menghitung-hitungnya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta bukan untuk disimpan. Harta bukan untuk ditumpuk, tapi untuk diputar supaya orang-orang terasa dengan peredaran harta itu. Makanya dalam minggu-minggu dahulu disebutkan alhaqumut takatsur.
bahwa kita mencari harta itu kadang-kadang wajib. Kita berusaha itu kadang-kadang wajib untuk menafkahi keluarga. Kalau hari ini aku kerja berusaha, kadang kau memberi makani anak bini. Nah, maka hari ini kita wajib berusaha. Ada berusaha yang sunat untuk nafkah fisabilillah. Aku hari ini berusaha bila berhujung untuk membantu orang-orang berjuang fisabilillah, untuk membantu masjid, untuk membantu penuntut ilmu, untuk membantu madrasah, membantu pesantren, membantu sabilillah. Nah, makanya itu sunat mencari harta. Atau lagi silaturahim, aku bila dapat harta hari ini aku nak berangkat melangi keluarga di daerah anu. Nah, bila dapat hari ini harta, dapat hari ini keuntungan, duitnya aku simpan. Bila tak kumpul kena aku berangkat ke daerah anu mencari sepupu, di situ lawas kada bertamu. Nah, ini sunat mencari harta. Mencari harta kena aku kumpul, aku tabung sagan naik haji, sunat. Mencari harta kukumpul untuk persediaan kalau ada orang yang perlu kena nyaman dihutangi, bagus. Mencari harta dengan niat mengumpul harta, menabung harta kalau suatu waktu kaina aku garing. Nah, segan berubah sunat itu mencari harta. Mencari harta tujuan kumpul sagan meninggali anak andai kata aku mati, supaya anakku jangan jadi pengemis. Bukan anak kaya raya, kada. Rasulullah memuji orang-orang yang mati meninggal harta kepada anaknya agar anaknya jangan jadi minta-minta kepada manusia. Kita mencari harta, kita kumpul untuk nukar sesuatu nang nyaman, boleh. Kau menabung, hendak nukar sesuatu nang nikmat, sesuatu nang nyaman. Aku hendak bernyaman-nyaman dengan duit ini, boleh. Menabung, menukar buah rumah nang nyaman, motor nang nyaman, semua nang nyaman, kada apa-apa. Nah, nang kada boleh nang macam apa? Menumpuk-numpuk. Penyaman-nyaman kada juga. Duit saling banyakan bisa. Nah, itu yang dicela Allah ni, wailul likullil ladzi jama'a mala wa addada. Jadi kada salah menabung. Aku terkumpul duit sagan nukar motor, kada apa-apa. Sagan menikmati motor. Penyaman-nyaman dengan harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwa hartanya itu membuat dia kekal. Inya menyangka kalau banyak bisi harta, banyak bisi duit ini semua miris. Mun aku banyak bisi duit semua jadi gampang urusanku. Kala tidak demikian, ujar Tuhan. Makin banyak harta ditinggal makin berat, bukan makin mudah. Kala layumbadanna fil hutamah, sungguh dia dan hartanya akan dilimparkan pada hutamah. Wama adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang mana api neraka itu bukan hanya membakar tubuh kita tetapi membakar sampai ke dalam hati kita. Jadi api neraka itu membakar tubuh kita, dibakar tubuh kita habis sampai ke dalam tubuh, sampai ke hati. Nah, sesudah sampai ke hati dia membakar, tubuhnya akan kembali seperti semula lagi. Nah, sampai kepada masa yang tidak ada ketentuannya. Setiap hari berapa kali perubahan terjadi,
dibakar oleh api sampai ke hati, kembali lagi tubuhnya sempurna terbulik kayak asal, bakar lagi terus demikian. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alaihi tattali'u alal afidah innaha alaihim mu'sadah, bahwasanya neraka itu atas mereka ditutup. Mau dibuka kalau bukanya ini ditutup. Nah, nang kayak gayung tuh diandaki tak tutup. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membuka tutupannya itu kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dalam api neraka itu karena ditutup, Allah mendengar ada suara di api neraka itu, ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Sudah 1000 tahun ini orang mengucap ya Hanan ya Manan. Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, itu orang ahli neraka yang mengucap ya Hanan ya Manan, bangkit, bawa masuk ke dalam surga. Itu sudah 1000 tahun dalam neraka. Begitu Jibril hendak masuk ke dalam neraka, ternyata neraka itu mu'sadah, betutup karena kau dimasuki. Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, itu neraka betutup. Setelah dapat izin dari Allah, hanya Jibril kau membuka tutupan api neraka itu dan masuk untuk mengambil manusia yang sudah 1000 tahun dalam neraka mengucap ya Hanan ya Manan tadi. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat di dalam neraka tadi pada tiang-tiang yang panjang. Para muhibbin rahimakumullah, jadi dalam surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras, peringatan yang keras kepada manusia-manusia. Pertama, yang suka menggibah orang. Yang kedua, yang suka mengumpul, menumpuk, memperbanyak harta. Dengan ancaman wail neraka jahanam tadi. Nah, mudah-mudahan terlindung daripada api neraka tersebut. Kemudian yang ke-105 daripada surah Al-Quran, suratul fil makiyyatun wa ayatuha khamsun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.